بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam pertemuan yang lalu kita telah membicarakan berkenaan dengan ahli-ahli agama dalam agama Yahudi, yang mana kita telah melihat bagaimana peranan ahli-ahli agama yang telah merosakkan orang-orang Yahudi dengan akidah-akidah yang menyeleweng daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah menetapkan pelbagai peraturan yang bercanggah dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan pelbagai akidah yang perlu dipegangi oleh orang-orang Yahudi sehingga menyebabkan mereka sesat daripada agama Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Pada malam ini insya-Allah kita akan melihat pula berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang menganggap diri mereka adalah bangsa yang terpilih dan hubung kaitnya dengan Al-Masih, iaitu Nabi Isa ibni Maryam, yang sebagaimana akidah dan pegangan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah menyatakan sebelum ini bagaimana agama Yahudi ini terdiri ataupun berdiri di atas dua asas yang penting, iaitulah yang pertamanya mengesakan Allah Azza wa Jal, dan yang kedua menganggap bahawa orang Yahudi adalah bangsa yang mulia, bangsa yang terpilih. Mengesakan Allah Azza wa Jal ini bukan dengan makna sama sebagaimana kita orang Islam menganggap Allah Ta'ala itu esa. Orang-orang Yahudi ini mereka mengatakan Allah Ta'ala itu esa dengan makna bahawa Allah itu hanyalah untuk mereka sahaja, Tuhan yang tidak boleh disembah oleh bangsa-bangsa yang lain. Oleh kerana itu, mereka dalam masa yang sama mengiktiraf adanya Tuhan-Tuhan yang lain yang boleh disembah oleh bangsa-bangsa yang lain tersebut. Sebab mereka kata bangsa Yahudi ini bangsa yang istimewa, justru itu orang lain tak boleh nak sembah apa yang disembah oleh orang Yahudi. Yang kedua ialah apa yang kita katakan tadi, mereka mempercayai bahawa mereka adalah bangsa yang terpilih. Perkara ini adalah kerana mereka mempercayai bahawa Allah ataupun apa yang mereka namakan sebagai Yahwah, nama bagi Allah pada istilah mereka, telah berjanji kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan ataupun memuliakan bangsa Yahudi ini berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Allah Ta'ala dah janji dah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapa para Nabi, untuk memberikan keistimewaan kepada bangsa Yahudi.
Contohnya dalam kitab Taurah yang diselewengkan, ada dinyatakan dan disebut Ana Rabb ilahukum alladhi mayyazakum 'anish-shu'ub. Aku adalah Tuhan bagi kamu semua, yang mana aku telah menjadikan kamu bangsa yang istimewa dan kamu menjadi orang-orang yang suci kerana aku adalah suci. Aku adalah Tuhan dan aku telah menjadikan kamu istimewa berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain supaya kamu menjadi untukku. Kamu semua adalah untukku. Itu kata-kata di dalam kitab Taurah. Begitu juga disebut dalam tempat yang lain, dalam kitab yang Taurah, di dalam kitab Taurah juga. Innaka ya Israel sya'bun muqaddas li rabbi ilahik. Sesungguhnya kamu wahai Israel adalah bangsa yang mulia untuk Tuhan kamu. Hanya engkau sahaja Tuhan telah memilih untuk Tuhan kamu supaya kamu menjadi bangsa yang terpilih, yang khusus, yang istimewa berbanding daripada bangsa-bangsa yang lain yang ada di atas muka bumi. Laisa min kaunikum aktsaru min sa'ir syu'ub. Kamu ini istimewa bukan kerana kamu ni paling ramai berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain sehingga menyebabkan kamu dipilih. Bukan juga kerana kamu ini paling sedikit berbanding daripada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi bahkan ia adalah kerana cinta Tuhan kepada kamu dan penjagaannya terhadap keturunan nenek moyang kamu. Jadi ini dinyatakan di dalam kitab mereka, kitab Taurah, yang diselewengkan bagi menggambarkan bahawa mereka adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka panggil sebagai Yahwah. Keistimewaan mereka ini sampai tahap mereka menganggap bahawa mereka adalah bangsa Yahudi, yang mana membezakan mereka dengan bangsa yang lain seumpama manusia dengan haiwan. Dengan makna mereka menganggap bahawa manusia-manusia ataupun bangsa-bangsa yang lain ini adalah haiwan. Manusia itu hanyalah mereka sahaja. Jadi mereka menganggap bahawa bangsa-bangsa yang lain adalah bangsa yang hina sebagaimana hinanya haiwan. Bahkan mereka menyebut bahawa roh-roh mereka adalah daripada roh Allah Subhanahu Wa Taala, datang daripada Allah, bukannya sebagaimana bangsa-bangsa yang lain. Ini kita boleh lihat dalam kitab mereka yang menjadi rujukan utama mereka juga, selain daripada kitab Taurah, umpamanya dalam kitab Talmud dan juga protokol yang mereka tulis. Kenapa mereka menganggap bahawa mereka ini bangsa yang terpilih? Apa sebabnya? Pada pandangan mereka, orang-orang Yahudi ini, mereka telah terpilih menjadi bangsa yang istimewa kerana ketika Nabi Musa alaihissalam berada di Sinai ataupun di semenanjung Sina, iaitu di Mesir hari ini, ketika mana Nabi Musa alaihissalam bermunajat di Bukit Tur Sinai, Allah Ta'ala telah menjelma di hadapan Nabi Musa dan juga di hadapan Bani Israel. Lalu dikatakan mengikut riwayat ini, Allah telah berkahwin dengan Bani Israel, berkahwin dan telah ditulis akad perkahwinan itu di antara Bani Israel dengan Allah Azza wa Jalla.
saksinya ada. Kalau kita berkahwin ada saksi, maka begitulah perkahwinan di antara Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel, saksinya ialah langit dan bumi. Yang mana ini sebagaimana jelas ditulis oleh para pengkaji menyebut tentang akidah dan pegangan mereka yang seumpama itu, yang mempercayai bahawa Allah telah berkahwin dengan Bani Israel. Walaupun kalau kita tengok ia bagaikan suatu perkara yang melucukan, bagaimana Allah Ta'ala boleh berkahwin dengan makhluk, tetapi itulah dia pegangan mereka, kepercayaan mereka. Mereka yakin bahawa Allah menyayangi mereka dan menganggap mereka ini sebagai bangsa yang terpilih, bangsa yang istimewa. Sebab Bani Israel ini pada pandangan mereka adalah isteri Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang-orang Yahudi mereka juga melihat bahawa keistimewaan yang diperolehi oleh orang-orang Yahudi itu dalam masa yang sama adalah merupakan tanggungjawab mereka untuk menjaganya. Jika mereka tidak menjaga tanggungjawab itu dengan amanah, menjaganya dengan secara benar, maka dia akan berhadapan dengan dendam daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kena jaga keistimewaan ini. Kalau mereka tak jaga dengan baik, mereka akan berdepan dengan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah mereka menganggap bahawa setiap perkara yang buruk kepada mereka, yang berlaku kepada mereka, bala, bencana dan lain-lain lagi, itu adalah merupakan iqab ataupun balasan daripada Allah Subhanahu wa taala kerana mereka tidak menjaga amanah keistimewaan yang mereka perolehi tadi dan tidak menjalani kehidupan sebagaimana yang Allah Ta'ala tetapkan untuk mereka sebagai bangsa yang terpilih dan paling mulia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu tebalnya fahaman mereka berkaitan dengan keistimewaan diri mereka, merasakan bahawa mereka adalah bangsa yang paling mulia berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain, hatta sehingga menganggap bahawa bangsa-bangsa yang lain itu umpama haiwan sahaja. Perkara ini sebenarnya jelas kalau kita tengok apa yang mereka sedang lakukan di bumi Palestin pada waktu ini. Mereka tidak ada rasa malu, tidak ada rasa perasaan peri kemanusiaan langsung terhadap orang-orang Islam, saudara-saudara kita di Palestin. Mereka dengan rasa bangga dan tidak rasa bersalah membunuh anak-anak kecil. Mereka meruntuhkan rumah-rumah dan juga masjid-masjid. Mereka membunuh orang-orang awam yang tidak berdosa. Ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan kerana kepercayaan bahawa mereka adalah bangsa yang mulia. Yang lain ni, yang lain daripada mereka itu adalah haiwan. Bila haiwan, mereka boleh melakukan dan memperlakukan apa sahaja terhadap bangsa-bangsa yang lain, khususnya umat Islam yang percaya dan beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi jelas bagaimana tebalnya fahaman dan kepercayaan mereka sehingga mereka mengatakan bahawa kalau mereka ditimpa dengan musibah, mereka berdepan dengan bencana, berdepan dengan berdepan dengan kesusahan dan kepayahan, itu adalah kemarahan Allah kerana tidak menjaga keistimewaan bangsa mereka tadi. Tuan-tuan, dalam hal ini Dr. Ahmad Shalabi
dalam kitabnya Al-Yahudiyah menyebut dan mengatakan pegangan dan akidah orang Yahudi ini sebenarnya adalah sama sebagaimana pegangan Nazi, golongan ataupun puak Nazi di Jerman suatu ketika dahulu yang dipimpin oleh Hitler, yang mana Nazi ini sebenarnya juga mereka menganggap mereka adalah bangsa yang mulia, bangsa yang suci berbanding dengan orang lain, manusia yang lain. Jadi tidak peliklah berlakunya pertembungan di antara golongan Nazi, puak Nazi ini, Jerman ini, dengan Yahudi. Sebab mereka tak boleh menerima orang Yahudi juga menganggap bahawa mereka bangsa yang mulia. Jadi berlaku pertembungan atas kepercayaan, pertembungan akidah tadi, atas pertembungan pegangan di antara dua puak tadi, dua bangsa tadi. Itu pada pandangan Dr. Ahmad Shalabi yang menulis kitabnya Al-Yahudiyah. Tuan-tuan, daripada kepercayaan tentang Yahudi ini adalah bangsa yang mulia, bangsa yang istimewa, maka lahirlah pula satu pegangan dan akidah yang baru yang dikenali sebagai akidah Al-Masih Al-Muntadhar, Al-Masih yang ditunggu, iaitulah Nabi yang Allah Ta'ala akan utuskan, ataupun ia adalah merupakan utusan Allah yang ditunggu-tunggu. Dalam hal ini, orang-orang Yahudi di satu ketika dan di suatu zaman, mereka telah melihat bagaimana mereka tidak lagi di tahap yang mulia berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita ingat rentetan sejarah yang pernah saya sebut di sini berkaitan dengan kehidupan orang Yahudi semenjak zaman Nabi Yaqub alaihissalam yang dikenali sebagai Israel, ayahnya Nabi Ishaq, datuknya Nabi Ibrahim. Kita dah bicarakan tentang sejarah orang Yahudi, bagaimana mereka hidup sehingga sekarang, perangai mereka, sikap mereka. Antara yang kita telah sebut ialah setelah mana Nabi Daud alaihissalam memerintah Palestin, dan seterusnya diwarisi pemerintahan itu oleh anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kedua-duanya ini adalah merupakan Bani Israel, orang Yahudi dari kalangan Bani Israel, dua orang Nabi ini. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, Palestin telah diperintah oleh anak-anaknya yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Yahudi ataupun Bani Israel yang kita sebut secara khususnya di Palestin, yang mana pemerintahan itu, pemerintahan Palestin, telah bersilih ganti dikuasai oleh empire kuasa besar pada waktu itu, umpamanya Babylon, Parsi, Rom dan lain-lain lagi. Jadi waktu Palestin dijajah ini, mereka merasai bahawa mereka sudah tidak mulia lagi, dikuasai oleh bangsa yang lain, iaitu bangsa-bangsa yang memerintah dunia pada waktu tersebut. Mereka tidak menganggap bahawa mereka adalah bangsa yang terpilih lagi, sedangkan akidah mereka adalah akidah yang mempercayai bagaimana Allah telah memberikan keistimewaan kepada mereka. Dalam keadaan hidup yang susah dikuasai oleh bangsa yang lain tadi, ia telah bercanggah dengan akidah yang mereka percayai sebelum ini, bahawa mereka adalah bangsa yang terpilih sebab mereka dijajah, mereka dikuasai.
Kerana itulah kesan daripada suasana tersebut, lahirnya apa yang kita namakan tadi sebagai akidah Al-Masih Al-Muntazar. Al-Masih, orang-orang seorang yang ditunggu-tunggu untuk mengembalikan semula kemuliaan dan keistimewaan bangsa Yahudi, yang akan menebus balik kesilapan yang dilakukan oleh datuk nenek mereka, ataupun akan menjadi penyelamat kepada mereka, yang akan menjadikan mereka kembali mulia, kembali istimewa berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain yang wujud di atas muka bumi Allah. Tuan-tuan, saya sebutkan tadi, kita katakan bagaimana apabila turunnya ataupun orang-orang Yahudi ini merasai bahawa apabila Yahudi ini mereka diturun bala, diturunkan azab dengan kesusahan dan kepayahan, itu kerana mereka menganggap bahawa kerana mereka tak menjaga keistimewaan yang Allah Ta'ala beri. Jadi bertepatan dengan apa yang mereka alami tadi, mereka dijajah, mereka dikuasai oleh bangsa yang lain, pada pandangan mereka kerana mereka tak jaga keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka sebelum ini, maka mereka ditimpa dengan kesusahan, dijajah, dikuasai oleh bangsa-bangsa yang lain sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi. Atas kerana keyakinan itulah, maka mereka mula mempercayai bahawa akan ada penyelamat yang akan mengembalikan keistimewaan mereka, yang akan memberikan kemuliaan kepada mereka setelah mereka hidup dalam keadaan dijajah, hidup dalam keadaan susah. Kesan daripada mereka tak menjaga keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka menyebut dengan perkataan Al-Masih Al-Muntazar. Dengan menyifatkan Al-Masih Al-Muntazar, Al-Masih yang ditunggu ini, yang akan menjadi penyelamat kepada mereka, disifatkan ia adalah utusan daripada langit yang akan memimpin mereka untuk mendapatkan semula kemuliaan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Al-Masih Al-Muntazar ini, dia bukan manusia biasa, tetapi dia adalah manusia samawi, iaitu manusia yang datang daripada langit, seorang makhluk yang mukjiz, seorang yang hebat, tak dapat ditandingi oleh orang lain. Ya Allah Ta'ala ciptakan dia sejak sekian lama, dan dia diturunkan pada ketika dan saat yang diperlukan. Apabila Allah mengutuskan dia, maka diutuskan dengan kekuatan. Lalu dia membawa satu gelaran, iaitu Ibnul Insan, anak kepada manusia, yang mana anak manusia, iaitu dengan maksud anak manusia ini, dia zahir, dia menjelma dalam bentuk manusia, dia ada sifat ketuhanan. Lalu dia turun ke dunia dalam bentuk manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka tabiat Al-Masih Al-Muntazar ini ialah, tabiatnya ialah mencampur, ataupun tabiat dalam dirinya itu adalah ada unsur ketuhanan Allah dan ada unsur kemanusiaan. Jadi apa yang kita sebutkan tadi, bagaimana orang-orang Yahudi mempercayai bahawa Al-Masih Al-Muntazar itu ada sifat ketuhanan, jelas bahawa kepercayaan orang-orang Kristian Nasrani bahawa Al-Masih Jesus adalah Tuhan, anak Tuhan,
sebenarnya mereka ambil daripada akidah orang Yahudi. Orang-orang Kristian yang mempercayai bahawa Nabi Isa ataupun Jesus ataupun yang disebut oleh orang Yahudi sebagai Al-Masih, itu sebenarnya pegangan bahawa Al-Masih ini adalah anak Tuhan, ada sifat ketuhanan. Pegangan itu hakikatnya berasal daripada akidah orang Yahudi yang menganggap bahawa Allah mengutuskan seorang manusia yang bersifat ketuhanan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Jadi tuan-tuan, jelas kepada kita bagaimana akidah orang-orang Yahudi ataupun khususnya akidah golongan Kristian Nasrani yang insya-Allah kita akan bicarakan selepas kita melihat dan mengkaji berkaitan dengan agama Yahudi. Kita boleh faham bagaimana sebenarnya kepercayaan mereka itu adalah bertunjangkan kepada akidah orang Yahudi sendiri. Bermakna bukan orang Yahudi sahaja bukan orang Kristian sahaja percaya bahawa Nabi Isa ataupun yang mereka sebut sebagai Jesus adalah anak Tuhan. Bahkan orang Yahudi juga percaya dan yakin bahawa Al-Masih itu juga ada sifat ketuhanan yang menjelma dalam bentuk manusia. Bukan orang Kristian sahaja, bahkan orang Yahudi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada mana datang perkataan Al-Masih ini? Al-Masih, Al-Masih dalam bahasa Arab, ia sebenarnya dengan makna Al-Mamsuh, iaitu yang disapu. Disapu dengan apa? Disapu dengan minyak keberkatan. Sebab bagi mereka, kerana mereka telah menyapu minyak keberkatan itu pada para raja dan para nabi serta ahli-ahli agama mereka. Jadi minyak keberkatan yang disapu ini diambil daripada perkataan tersebut, diberikan nama kepada orang yang ditunggu-tunggu untuk menyelamatkan mereka bagi mengembalikan kemuliaan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini, pada peringkat awal mereka menamakan Al-Masih itu kepada raja yang membuka dan memerintah kota yang membuka dan menguasai kota Palestin, iaitu Nabi Daud alaihissalam. Yang mana mereka percaya bahawa mereka kata bahawa Al-Masih ini adalah raja yang akan mengembalikan kemuliaan dan keistimewaan mereka, yang mana Al-Masih itu adalah dari keturunan Nabi Daud alaihissalam. Mereka percaya begitu asalnya. Mereka percaya dan yakin bahawa raja itu adalah anak Allah dan akan menyatupadukan bangsa-bangsa Yahudi yang ada di bumi Palestin. Ia akan memerintah dengan kitab Taurat. Kemudiannya mereka juga kadang-kadang menggunakan perkataan Al-Masih ini untuk kepada orang yang menjatuhkan hukuman ataupun orang yang berlawan dengan musuh-musuh Yahudi, juga dikenali dengan Al-Masih. Banyak sebenarnya tentang perkataan Al-Masih ini, dan dia tidak semestinya dari kalangan keturunan Nabi Daud alaihissalam. Dan kadang-kadang mereka juga namakan Al-Masih kepada orang yang memerintah secara adil, memerintah dengan tidak melakukan kezaliman. Itu perkataan Al-Masih. Tapi yang diterima pakai secara umumnya, Al-Masih ini adalah orang yang ditunggu, yang dihantar oleh Allah untuk mengembalikan kemuliaan mereka.
untuk mengembalikan keistimewaan Yahudi yang pernah Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Apa yang mereka hadapi, kehinaan, dijajah, dikuasai oleh bangsa yang lain itu adalah kerana mereka tidak menjaga keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam membicarakan tentang pemikiran ataupun akidah Al-Masih Al-Muntazar, Al-Masih yang ditunggu ini, sebenarnya ia timbul sebagaimana yang dikaji oleh para penyelidik, timbul di waktu jatuhnya kerajaan, iaitu jatuhnya kerajaan Yahudi di Palestin, jatuh kepada kerajaan Babylon. Sebagaimana yang saya sebut tadi, timbulnya fikrah tadi kerana mereka dijajah, mereka tak rasa mulia lagi. Jadi mengikut para pengkaji, pemikiran ini timbul ataupun akidah ini timbul apabila Palestin dijajah oleh Empire Babylon, dan seterusnya jatuh pula kepada kerajaan Parsi. Jadi kita boleh lihat tadi ada keserasian ataupun ada kaitan di antara akidah mereka yang mereka percaya bahawa mereka akan diselamatkan oleh seseorang yang ada sifat ketuhanan ini, dengan apa yang saya katakan tadi mengikut kajian. Ia timbul ketika mana, pegangan ini timbul ketika mana mereka dijajah oleh Babylon dan juga Parsi. Maksudnya akidah itu, akidah Al-Masih Al-Muntazar, Al-Masih yang ditunggu yang akan menyelamatkan mereka itu, wujud di akhir, iaitu wujud bukannya waktu mereka menguasai negara Palestin di zaman kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, tetapi setelah mereka dijajah barulah timbul akidah ini. Maksudnya akidah itu mereka boleh reka, boleh tambah, mereka tambah lagi untuk mereka percayai dan pegang menjadi akidah kepada mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hal ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutuskan para nabi dan para rasul, mengutuskan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan lain-lain lagi dari kalangan Bani Israel. Begitulah juga Allah Ta'ala telah mengutuskan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagaimana yang menjadi akidah dan pegangan kita sebagai seorang Islam, adalah Nabi Allah sebagaimana nabi-nabi yang lain. Cumanya Nabi Isa ini adalah Allah Ta'ala berikan mukjizat kepadanya dalam keadaan tidak berbapa. Justru itu, mengikut akidah dan pegangan orang-orang Yahudi, Al-Masih telah pun diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Nabi Isa ini, melihatkan kepada bagaimana Nabi Isa tidak berbapa tadi, atas kepercayaan bahawa utusan Allah ini ada sifat ketuhanan. Jadi mereka melihat Nabi Isa tidak ada bapa, maka memang sesuailah untuk menyatakan bahawa inilah dia Al-Masih yang ditunggu-tunggu, yang akan menyelamatkan mereka, yang akan mengembalikan kemuliaan mereka, yang akan mengembalikan keistimewaan mereka. Tuan-tuan, tiba-tiba Nabi Isa datang bukan dengan, datang dalam keadaan tidak selaras dengan akidah kepercayaan bahawa mereka adalah bangsa yang mulia.
Sebab Nabi Isa membawa ajaran yang benar, menganggap bahawa semua bangsa adalah sama sahaja. Yang mereka anggap bahawa Allah akan mengutuskan Al-Masih ini akan mengembalikan kemuliaan mereka, tiba-tiba Nabi Isa yang mereka katakan Al-Masih yang ditunggu itu tidak melaksanakan hasrat mereka untuk menjadikan bangsa Yahudi ini bangsa yang istimewa, bangsa yang mulia berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Justru itu akhirnya mereka menolak Nabi Isa alaihissalam. Mereka menolak Al-Masih yang mereka tunggu selama ini. Bahkan mereka kata, ini bukan Al-Masih. Nabi Isa ini bukanlah Al-Masih yang ditunggu-tunggu. Sebab Al-Masih yang ditunggu-tunggu, tanggungjawab dia, peranan dia ialah untuk mengembalikan keistimewaan dan kemuliaan bangsa Yahudi. Tiba-tiba Nabi Isa membawa ajaran agama yang benar, menolak akidah keistimewaan dan kemuliaan bangsa Yahudi tadi. Justru itu orang Yahudi menolak Nabi Isa alaihissalam, tidak menerima kerasulan Nabi Isa alaihissalam tersebut. Walaupun selama ini mereka sangat menunggu-nunggu kedatangan Nabi Isa yang mereka anggap sebagai Al-Masih Al-Muntadhar. Jadi begitu tuan-tuan, rentetan bagaimana mereka awalnya hidup dalam keadaan menganggap diri mereka bangsa yang mulia, bangsa yang istimewa, lalu akhirnya Allah Ta'ala menghina mereka dalam keadaan dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Akhirnya mereka mencipta satu akidah yang baru bahawa akan ada utusan Allah yang akan mengembalikan keistimewaan mereka. Tiba-tiba apabila Allah mengutuskan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa dianggap tidak melaksanakan peranan yang sepatutnya dilakukan olehnya menjadi penyelamat kepada menjadi penyelamat untuk bangsa Yahudi dengan mengembalikan keistimewaan bangsa Yahudi berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain, dengan maksud mereka ingin kembalikan keistimewaan bangsa Yahudi ini dengan menganggap bangsa-bangsa yang lain itu adalah bangsa, ataupun menganggap bahawa bangsa-bangsa lain itu adalah haiwan yang hina, tidak sebagaimana bangsa Yahudi. Jadi ini sangat berlawanan dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kerana itu mereka tolak Nabi Isa alaihissalam. Apabila mereka tidak lagi menerima dan mengiktiraf Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi ataupun sebagai utusan yang ditunggu-tunggu Al-Masih Al-Muntadhar tadi, maka timbullah satu akidah ataupun kepercayaan bahawa Al-Masih tadi belum lagi muncul. Mereka masih lagi menunggu lagi. Sebab mereka kata Nabi Isa ni bukan Al-Masih yang ditunggu tersebut. Kerana itu mereka menganggap belum muncul lagi Al-Masih tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka tidak peliklah pada tahun ataupun maka tidak peliklah kita dapati bagaimana pada tahun ke-8 miladi ini, dengan maksud setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kan? Jadi setelah Nabi Isa dilahirkan 8 tahun kemudian, adanya Yahudi yang daripada negeri ataupun negara Syiri mengaku bahawa dialah Al-Masih Al-Muntadhar. Sebab orang Yahudi menganggap bahawa Al-Masih ini belum muncul lagi. Nabi Isa itu bukan Al-Masih yang ditunggu-tunggu. Begitu juga di Parsi, seorang lelaki yang bernama Abu Isa daripada negara Asfahan mengaku diri dia juga adalah Al-Masih, yang mana dia telah menjanjikan untuk kembali ke Palestin, menguasai kota Palestin, mengembalikan kemuliaan bangsa Yahudi tadi. Akhirnya dia telah menyiapkan bala tentera seramai 10,000 orang. Tetapi oleh kerana waktu tersebut
Islam memerintah di bawah kerajaan Bani Abbas. Kerajaan Bani Abbas yang memerintah khilafah Islamiyah selepas kerajaan Umayyah mengambil tindakan terhadap puak Yahudi yang diketuai oleh Abu Isa tadi. Lalu telah membunuh mereka semua, dan begitulah akhirnya matinya Abu Isa dengan kepercayaan dirinya bahawa dia adalah Al-Masih. Yang terakhir ada satu lagi yang saya nak sebut malam ni. Katanya ada malam ni ada marhaban ke tak? Tak jadi. Saya diberitahu ada majlis marhaban, Allah alam. Mungkin ada, mungkin tak ada, Allah alam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhir ialah timbul seorang Yahudi dari Salonik, yang mana namanya Sabtai Zifa. Dia ini hidup di bawah pemerintahan ataupun hidup di Eropah yang ketika itu berlakunya peperangan di antara negara-negara di Eropah. Dalam keadaan hidupnya yang susah itu, di bawah peperangan yang dahsyat, akhirnya dia mengiklankan dirinya sebagai Al-Masih Al-Muntazah. Dialah Al-Masih yang ditunggu-tunggu. Dia telah mengiklankan dirinya sebagai Al-Masih dengan membuat ataupun dengan mendakwa bahawa dia telah menerima satu risalah daripada Allah yang melantik dia sebagai anak kepada Allah Azza wa Jal, yang akan menyelamatkan bangsa Yahudi dan seterusnya akan mengembalikan Palestin ke tangan orang Yahudi. Kemuliaan dan keistimewaan pada bangsa Yahudi ialah dengan menguasai kota Palestin. Jadi inilah Zionis, golongan Zionis yang mana mereka cuba sedaya upaya untuk mengembalikan Palestin ataupun ingin menguasai kota Palestin atas nama, atas dasar kerana untuk mengembalikan kemuliaan mereka. Adhan ke? Ketuk lagi? Belum? Dah? Ha? Tunggu je. Sebab kalau boleh kita adhan dulu kot. Nak adhan dulu ke terus? Sikit lagi nak habis. Terus? Okey. Tuan-tuan, sikit lagi kalau saya boleh habiskan tentang Yahudi yang mendakwa dia Al-Masih ini. Akhirnya, dia ini mempunyai pengaruh yang luas. Pengaruhnya sampai ke negeri Mesir, Yunan dan Syria. Ketika dia berada di Mesir, dia telah terpikat dengan seorang wanita Yahudi. Lalu kerana terpikatnya dengan wanita itu, lantas dia mengatakan bahawa inilah dia wanita yang telah ditetapkan oleh Allah sejak sekian lama untuk menjadi isterinya. Dia ambil kesempatan itu atas pengaruh yang ada padanya, lalu berkahwin dengan wanita tersebut. Diringkaskan cerita tuan-tuan, kalau nak lihat sejarahnya panjang tentang Yahudi yang mendakwa dirinya Al-Masih ini, ringkas cerita, satu ketika dia telah masuk ke kota Istanbul yang waktu itu dikuasai oleh kerajaan ataupun khilafah Utsmaniyah. Ketika dia masuk ke kota Istanbul, dia rasakan dan sangkakan bahawa dia tidak akan ditangkap, sebab sebelum ini kerajaan Islam yang memerintah tak ambil apa-apa tindakan kepadanya. Jadi dia rasa bahawa dia akan selamat masuk ke kota Istanbul. Tiba-tiba apabila dia masuk ke kota Istanbul di Turki, dia telah ditangkap oleh Sultan Muhammad yang keempat. Waktu itu ada golongan Yahudi di Turki ini yang memberitahu bahawa Yahudi ini yang bernama Zifa ini sebenarnya berbohong. Dia bukan Al-Masih yang ditunggu-tunggu. Maka Sultan Muhammad yang keempat itu mengambil peluang atas perselisihan dan pertelingkahan di kalangan orang Yahudi tersebut dengan menangkap Yahudi yang mendakwa dia adalah Al-Masih
Lalu dikumpulkan orang-orang Yahudi di hadapan Sultan Muhammad Al-Rabi' yang keempat ini telah menyatakan kepada Zifa bahawa kamu akan dibunuh dengan pistol ini. Dia nak jatuhkan hukuman mati dengan pistol yang akan ditembak di kepalanya. Lalu Sultan Muhammad yang keempat ni kata, kalau kamu ni betul Al-Masih yang mempunyai sifat ketuhanan dalam diri kamu, sila buktikan bahawa peluru ini tidak akan menyebabkan kamu mati, tidak akan menembusi diri kamu. Peluru yang akan ditembak ini daripada pistol yang akan menembusi diri kamu ini, kamu buktikan, sila buktikan kalau betul kamu ni Al-Masih. Yang ditunggu, ha? Dah ada Al-Bunduqiyah disebut dalam bahasa Arab. Sudah ada pistol zaman itu. Kerajaan Osmaniyah dia sangat hebat dari segi teknologi sebenarnya. Sudah ada. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam masa yang sama juga Sultan Muhammad yang keempat kata, aku juga bagi pilihan untuk kamu mengaku bahawa kamu ni berbohong. Dengan kamu menerima Islam dan memeluk ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, kamu boleh teruskan dengan dakwaan kamu bahawa kamu ni Al-Masih yang mempunyai sifat ketuhanan, dengan membuktikan kepada orang ramai dengan cara kamu tidak akan mati dengan peluru daripada pistol ini. Tapi dalam masa yang sama aku nak bagi pilihan juga untuk kamu bertaubat, mengaku diri kamu berbohong, dan kamu kena masuk Islam. Tuan-tuan, dia tahu dia berbohong. Dan akhirnya Zifa ini memberitahu kepada orang ramai bahawa dia adalah pembohong, dan kerana takut mati tadi, dia menerima pilihan yang kedua, dia mengaku dia berbohong sebagaimana yang saya sebut tadi, dan seterusnya memasuki Islam, memeluk Islam dengan nama Muhammad Effendi. Muhammad Effendi. Jadi begitulah tuan-tuan yang saya nak sebut pada malam ini tentang bagaimana akidah orang-orang Yahudi yang kita sebut, yang kita kenali sebagai Al-Masih Al-Muntazar tadi. Hakikatnya ia bukan sepenuhnya daripada agama Kristian, tetapi ia adalah pegangan orang Yahudi itu sendiri yang telah dicedok oleh orang Kristian, yang menjadi pegangan orang Kristian sehingga hari ini. Hakikatnya itulah juga pegangan orang Yahudi, sebagaimana yang telah kita terangkan di awal tadi, hubung kait di antara kepercayaan mereka adalah bangsa istimewa yang membawa kepada timbulnya akidah Al-Masih Al-Muntazar, Al-Masih yang ditunggu-tunggu. Moga-moga dengan apa yang telah kita terangkan tadi dapat menambahkan lagi kefahaman tentang bangsa Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan dengan itu kita makin yakin dengan Allah Azza wa Jal atas Islam yang telah diberikan ataupun disyariatkan kepada kita ini. Kita dah terangkan dahulu kaitan Yahudi dengan Bani Israel. Bani Israel, Israel itu adalah nama Nabi Yaakob. Nama kedua Nabi Yaakob. Selain daripada Yaakob, namanya juga ialah Israel. Bani itu adalah keturunan. Jadi keturunan Nabi Yaakob dikenali sebagai Bani Israel. Kemudian di antara anak-anak Nabi Israel, Nabi Israel ataupun Nabi Yaakob ini, dalam Quran disebut Israel, Nabi Yaakob itu dengan nama Israel juga beberapa kali dalam Quran, kita dah sebut dahulu. Jadi bukan orang Yahudi sahaja menamakan Nabi Yaakob dengan Israel, tetapi orang Islam juga menamakan Nabi Yaakob dengan nama Israel. Sebab ada dalam Quran dipanggil Nabi Yaakob dengan nama Israel. Di kalangan anak-anak Nabi Israel ini, ada yang bernama Yahuda. Jadi daripada perkataan Yahuda itulah di keluarkan istilah ataupun nama yang lain untuk Bani Israel ini, dikenali sebagai Yahudi. Ulama Islam cuba membezakan di antara Yahudi dengan Bani Israel ini. Sebahagian yang mengatakan bahawa Bani Israel ini adalah golongan yang beriman kepada Allah,
yang mengikut ajaran yang sebenarnya daripada Allah. Golongan Yahudi pula ialah golongan yang menyeleweng. Itu ada sebahagian ulama yang cuba memisahkan kenapa sebahagian dinamakan Bani Israel dan sebahagian lagi dikenali sebagai Yahudi. Itu sebahagian ulama yang mengkaji, dan dan itu adalah hanya penyelidikan dan kajian yang dibuat oleh para ulama kita di dalam membicarakan tentang apa beza di antara Yahudi dan juga Bani Israel. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Boleh. Ya. Orang yang yang ditunggu itu adalah dalam agama, dia adalah yang ditunggu Nabi Muhammad pun. Sebab apa kita dah sebutkan dahulu ketika kita bicarakan tentang keturunan ataupun sejarah Yahudi ini, akhirnya selepas mereka dihalau daripada bumi Palestin, mereka berteperan di dunia. Dalam kitab-kitab mereka ada menyebut tentang Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Jadi cumanya yang ditunggu itu bukan dengan sifat yang mereka inginkan. Nabi Muhammad ini mereka pun tunggu juga kehadirannya. Mereka tunggu di Madinah sebab mereka telah diberitahu dalam kitab-kitab mereka bahawa Nabi akhir zaman ini dia akan berhijrah ke bumi yang ada banyak pohon-pohon kurma. Jadi mereka pergi beramai-ramai ke Yathrib pada waktu itu namanya, sekarang ni Madinah. Mereka nak tunggu Nabi akhir zaman. Jadi dari sudut istilah Al-Masih Al-Muntazar, mereka menganggap bahawa Nabi akhir zaman ini juga akan menyelamatkan mereka. Buktinya mereka telah menyatakan kepada Bani Aus, kepada kabilah Aus dan Khazraj, golongan Ansar, bagaimana Nabi akhir zaman ini akan memimpin mereka dan akan mengembalikan keistimewaan dan kemuliaan mereka, menghancurkan Aus dan Khazraj sebagaimana hancurnya Ad dan Samud, kaum Ad dan Samud. Mana mereka menganggap juga Nabi Muhammad, ataupun bukan Nabi Muhammad secara khususlah, mereka tak percaya, tapi mereka percaya bahawa Nabi akhir zaman ini juga adalah Nabi yang akan menyelamatkan mereka. Cumanya bila datang Nabi Muhammad, orang lain yang mereka percaya ialah mesti dari kalangan bangsa Yahudi juga, sebab nak mengembalikan kemuliaan bangsa Yahudi mestilah datang daripada orang Yahudi. Jadi kerana itu akhirnya mereka talak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad bukan datang untuk mengembalikan keistimewaan yang mereka anggap dan percayai bahawa mereka adalah bangsa yang mulia, bangsa yang lain itu adalah haiwan semata-mata. Jadi memang ada akidah kepercayaan mereka menunggu itu penyelamat mereka. Tetapi sebagaimana Nabi Isa juga, Nabi Isa tidak membawa akidah yang mereka percaya tadi, akhirnya mereka tolak. Begitu juga Nabi Muhammad, bila datang dan muncul sifat-sifat itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang ditunggu, tetapi tiba-tiba Nabi Muhammad tidak mengikut kehendak mereka, tidak mengikut apa yang mereka keingini, berselaras dengan akidah mereka, mereka tolak juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka tolak Nabi Isa alaihi salam. Ya tuan-tuan, setakat itu saja dahulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.